itu masuk ke dalam lubang busi, bosku. Nah, seperti ini. Oli masuk ke dalam lubang busi. Nah, gak ternyata. Nah, ini juga sama. Assalamualaikum bosku, jumpa lagi di channel Montir Dadakan. Kali ini di sini kedatangan mobil kendalanya yang berbet-berbet bosku, berbet-berbet. Dan setelah dicek, jadi mobil ini kondisi datang itu kondisinya berbet. Kemungkinan busi ya, busi itu mati dua atau mati satu. Kemungkinan ini mati dua. Dan yang terjadi setelah pengecekan pertama ini saya cek ini. Nah, ternyata pas dicek ini oli ini itu masuk ke dalam lubang busi, bosku. Nah, seperti ini. Oli masuk ke dalam lubang busi. Nah, jadi ini menandakan ada kebocoran pada seal ya. Yang bocor dua, yang satu pertama nomor satu dan nomor tiga ternyata. Nah, ini juga sama. Busi nomor satu dan tiga banjir. Kalau ini tidak aman. Busi nomor satu dan tiga itu banjir oli. Nah, banjir oli. Oke. Jadi bisa dipastikan mobil berbet-berbet, sulit hidup dan berbet-berbet. Dan setelah tahu ya, setelah tahu businya kemasukan oli, jadi businya mati. Berarti kemungkinan seal dari busi ya, seal yang ada di sini bermasalah. Untuk harga sealnya cukup murah bosku, harga sealnya cukup murah itu sekitar satu set 50.000, satu set itu 50.000 empat ya, empat. Nah, sekarang saya akan melakukan pembongkaran dan penggantian dari seal-seal ini dan mengecek kesemuanya. Oke, langsung saja disimak bosku videonya agar tidak gagal paham. Kita sama-sama belajar saja bosku bagaimana cara perbaikan yang hemat dan tepat. Kita lepas dulu, kita lepas kabel businya. Untuk urutan kabel busi diperhatikan, jangan sampai terputar. Untuk kuncinya pakai kunci 10, saya pakai kunci 10. Goyang-goyang kencang sih. Pelan-pelan bosku, karena kadang pakinya itu. Nah, seperti ini. Ya, ini yang rusak bosku. Rusak ini seal ini ya, seal bagian ini, jadi penjepitnya rusak, sudah aus dia, sudah aus, tidak bisa merapat. Empat ya, kita ganti empat-empatnya, satu dua tiga empatnya diganti saja bosku. Untuk lepasnya bisa pakai obeng. Dorong pada bagian belakang ya, bagian belakang sini kita dorong seperti ini sudah lepas. Seperti ini bosku, seperti ini ya, tinggal diganti saja, cari yang baru saja. Ini murah kok, murah dan banyak di toko onderdil dan sekitar. Dan kita juga lepas businya dulu bosku, busi dilepas untuk dibersihkan sembari ini. Seperti ini bosku ya, ini kemasukan oli sebanyak ini ya, kita bersihkan saja businya. Oke bosku, ini sudah ada ya,
Untuk pemasangan jangan sampai terbalik. Langsung dipasang saja. Oke, langsung saja di starter untuk menghilangkan kotoran yang tadi masuk, oli yang tadi masuk ya. Oke, lanjut kita pasang di sini. Dasarnya karburatornya. Kita pancing itu. Oke bosku, dan sekarang mesin sudah hidup dan tidak berebet lagi. Kita tahu dandan mobil itu tidak perlu biaya yang banyak ya. Kalau kita tahu caranya, kita tahu pengerjaannya, semua bisa terasa hemat. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan sehat-sehat selalu.